Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Komjen Pol Heru Winarko memberikan piagam penghargaan kepada 15 orang warga negara Indonesia dan warga negara asing di Gedung Serbaguna BNN Lido Bogor, Jawa Barat. Kegiatan tersebut sebagai wujud apresiasi institusi BNN kepada para mitra yang selama ini telah bekerja sama dalam membantu melawan peredaran narkoba. Komjen Pol Heru Winarko saat ditemui menjelaskan kegiatan pemberian penghargaan kepada mitra kerja yang banyak bekerja sama dengan BNN ini adalah sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra kerja. Dirinya berharap kedepannya institusi BNN semakin baik. Berikan penghargaan kepada beberapa duta besar yang banyak bekerja sama dengan BNN, yaitu duta besar Kolombia yang ada di Jakarta, begitu juga duta besar kita yang ada di Bogota, duta besar Afghanistan, duta besar tadi ada Kolombia ya, dan juga duta besar kita yang ada di Vena, yang banyak bekerja sama dengan kita, termasuk juga dari agen-agen dari GIE, AFP, ABF, dan dari UNODC, kita bersama-sama kita berikan apresiasi atas kerjasama kita ini, dan mudah-mudahan ke depan kita akan lebih baik. Dari Bogor, Jawa Barat, Iqbal Danianti, Tribrata TV melaporkan.